Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Seekor ular piton sepanjang 3,5 meter membuat panik penghuni salah satu rumah di wilayah Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Pemilik rumah panik dan meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi ular ini. Petugas sempat kesulitan saat menangkap piton karena agresif dan terus melawan. Ular bisa ditangkap setelah setengah jam. Untuk proses evakuasi itu ular berada di depan rumah atau di teras. Di masyarakat melihat ular tersebut dan melaporkan kami dari damkar. Kami langsung turun dengan 5 orang personil untuk mengevakuasi ular tersebut. Di Bengkulu, petugas damkar mengevakuasi ular piton yang bersembunyi dalam saluran air di bawah kandang ayam. Piton sepanjang 3 meter ini tidak bergerak usai memangsa 2 ekor ayam peliharaan warga. Usai dievakuasi, ular diserahkan ke Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam untuk dilepas ke hutan lindung. Dari Padang dan Bengkulu, Budi Sunandar, Endro Wirawan, iNews melaporkan.